Assalamualaikum sobat-sobat bonsai dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan kembali mengolah bahan bonsai waru Taiwan yang dulu kita tanam dari cangkokan. Kita pernah lakukan peliukan, dan kali ini kita akan lanjutkan meliuk lagi. Nah, ini posisinya sudah meliuk seperti ini ya, melengkung. Sudah melengkung. Nah, ini kita akan potong di sini, kita akan meneruskan cabang yang ini jadi batang. Tadinya saya menunggu percabangan di bawah akan saya press, tapi ternyata cabangnya cuma satu di sini, yang sini tidak tumbuh. Alhasil saya berubah pikiran, jadi saya akan coba membuat waru meliuk. Oke, pertama-tama kita akan potong dulu. Nah, setelah kita potong, baru kita akan liukan. Nah, simpel sekali kawannya, jadi kita cuma membuat liukan ces. Nanti kalau ini udah mulai panjang, kita turunkan ke bawah terus. Ini untuk sementara kita luruskan biar ini tumbuh mencari sinar matahari. Setelah ini panjang, baru kita tekuk lagi ke bawah-bawah dan ke bawah, jadinya cascade nantinya. Simpel sekali kawan ya, kita cuma memotong dan melakukan liukan. Terima kasih, sampai di sini dulu kawan, sampai jumpa.